Sandi Wa Prabowo, ditulis oleh Panjat H di siwar.com. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan JJ di channel TV Jurnal. Dunia ini panggung sandiwara. Itu sepenggal lirik lagu yang dulu dipopulerkan oleh Ahmad Albar, bukan Ahmad Dhani loh. Judul lagu yang top di kisaran tahun 70-80 itu panggung sandiwara. Gara-gara lagu ini pula, maka istilah atau ungkapan bahwa dunia ini hanyalah panggung sandiwara menjadi memasyarakat hingga zaman now. Sekarang ini istilah ini bisa saja bertambah menjadi Indonesia ini panggung sandiwara. Pilpres 2019 ini panggung sandiwara. Pilpres 2019 ini memang tidak salah jika disebut sebagai panggung sandiwara. Ada banyak peristiwa sandiwara atau settingan di sana. Apakah hal itu disebabkan oleh saking panasnya atmosfer Pilpres sehingga banyak aktor politik mencari keademan sejenak dengan berlakon sandiwara? Ataukah karena salah satu aktor atau kontestan Pilpres kali ini bernama Sandiaga yang kemudian oleh orang usil diplesetkan menjadi sandiwara? Semestinya tak perlu sampai diplesetkan. Tapi mungkin gara-gara banyaknya peristiwa yang dinilai orang sudah disetting duluan, maka timbullah istilah atau tudingan sandiwara tersebut. Bahkan kemudian dilengkapi menjadi sandiwara uno. Bukan salah bunda mengandung, dan bukan salah orang, sehingga menciptakan istilah plesetan nama tersebut. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Kalau saja tidak ada banyak kejadian yang dinilai banyak orang sebagai akal-akalan atau sandiwara, taklah akan pernah ada istilah sandiwara di Pilpres ini. Peristiwa yang diduga hanya sandiwara ini dimulai menarik perhatian ketika dalam sebuah kampanye Cawapres 02, Sandiaga Uno di Cianjur, Jawa Barat, dikerubuti massa. Bahkan ketika Sandiaga sudah berada di dalam mobilnya dan siap berangkat kembali, seorang wanita ibu-ibu yang masih muda dan cantiklah menguber Pak Cawapres 02 itu sampai ke mobil. Dari samping mobil, wanita berkacamata itu seperti histeris meminta Sandi untuk berselfie dengannya. Tampak sekali bahwa ibu itu memendam kerinduan yang sangat mendalam karena baru ketemu dengan sang idola yang kebetulan pula sedang berkampanye menjadi Cawapres. Peristiwa yang memviral ini pasti memberikan kesan yang sangat positif bagi doi, sebab dia akan dinilai sebagai calon pemimpin yang dicintai dan dirindukan juga didambakan oleh rakyatnya. Namun selang beberapa waktu kemudian, ramai di medsos bahwa adegan itu hanyalah akal-akalan, sebab ternyata si ibu tersebut berdasarkan jejak-jejak digital, ternyata sudah pernah bertemu dan bahkan duduk berdekatan dengan Sandiaga di dalam sebuah acara. Dan si ibu itu ternyata bukan emak-emak sembarangan, sebab dia itu adalah caleg dari parpol yang mendukung Paslon 02. Usai peristiwa ini kita pun menarik kesimpulan bahwa adegan itu bisa saja dibikin dalam rangka mengimbangi popularitas Paslon nomor 01 Jokowi yang sudah terbiasa mendapat sambutan meriah dan alamiah dari masyarakat yang dia kunjungi. Bukan peristiwa baru atau ujuk-ujuk, apabila Jokowi turun dari mobil dan berbaur dengan masyarakat tanpa jarak, hal seperti itu sudah ia lakukan sejak dulu, semenjak menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, dan kini sebagai orang nomor satu di Republik ini. Sebagai presiden Indonesia, ia tak segan dan juga tak sungkan berdiri berdempetan dengan masyarakat di gerbong KRL Bogor, Jakarta. Dan masyarakat penumpang KRL itu pun tidak sungkan berinteraksi dengan presiden mereka. Jadi jelas, bukan settingan atau sandiwara. Semua terjadi secara alami. Kebetulan RI1 yang tinggal di Istana Bogor ingin naik KRL ke Istana di Jakarta. Dia pun melakukannya sebagaimana masyarakat biasa pelanggan KRL itu, tanpa ada pengawalan khusus dan mencolok. Jokowi yang dekat dengan rakyat dirindukan masyarakat dan berkesan seperti itulah yang agaknya ingin diciptakan oleh orang 02 sehingga menyeting sebuah adegan bersama dengan Sandiaga. Mungkin bukan ide sang cawapres, tapi ketika terkuak bahwa itu semua hanyalah akal-akalan belaka, sudah pasti yang menjadi sasaran olok-olok adalah Sandiaga sendiri yang dituding sebagai pemain sandiwara. Sandiwara Uno, kata beberapa orang, yang membuat ibunda Sandiaga Min Uno berang, meradang, dan ingin menerjang, membuat perhitungan dengan orang-orang yang menuduh anak kesayangannya itu sebagai Sandiwara Uno.
Masih ada beberapa contoh, termasuk dan yang paling lucu adalah bapak-bapak yang diduga sengaja melumuri wajah dan dadanya dengan lumpur lalu tergopoh-gopoh curhat ke Sandiaga. Ia mengadu bahwa gara-gara Jokowi rumahnya kebanjiran. Lalu petani bawang ada yang menangis-nangis di hadapan Sandiaga. Dan ternyata dia adalah mantan anggota KPUD yang pernah bermasalah. Ia mengaku hampir bangkrut dan sulit membayar cicilan kredit kecil di bank. Namun dia lupa melepas jam tangannya dan ternyata ia punya mobil pula. Aduh, sandiwara lagi. Dan yang terbaru terseksi adalah ketika dalam sebuah kampanye, seorang gadis tanpa malu dan risih mengatakan ingin dijadikan istri kedua oleh Sandiaga. Waduh, merinding tentu. Sebab para gadis milenial ternyata sangat tergandrung kepada cawapres muda kaya dan ganteng ini. Tapi dalam waktu yang tidak lama, si gadis yang bernama Tiffany, tifu sana, tifu sini, membuat pengakuan bahwa adegan itu bukan asli, tapi settingan panitia. Ia mengaku bahwa panitia kampanye Cawapres 02 itulah yang menyuruh dan mengarahkan dirinya untuk mengajukan pinangan ke Sandiaga Uno. Aduh, malu. Habis Sandiwara Uno, terbitlah pula istilah Sandiwa Prabowo. Bah, apa pula itu? Belum lama ini ada adegan mengharukan di mana Capres 02 Prabowo berbicara di panggung kampanye atau podium di tengah masa simpatisan. Tiba-tiba seorang nenek-nenek sepuh naik ke podium dan memeluk Prabowo. Dan tumben sekali, Pak Capres menyambut hangat si nenek dengan pelukan yang sangat erat pula. Tumben, apakah itu natur beliau? Rasanya kok janggal ya, bila kita amati renungkan segala sepak terjang jejak rekam beliau selama ini, peristiwa ini tentu sangat tidak biasa. What's going on? Sebenarnya, apakah ini juga semacam settingan panitia? Kalau iya, berarti tambah satu lagi dong istilah Sandiwa Prabowo. Ya, kalau benar, kita bisa sebut itu sebagai Sandiwa Prabowo. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siword.com. Jijik pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau ada konsesi besar yang ingin dikembalikan ke negara, saya tunggu sekarang.